Kemudian kata Syafi'i, wala taqilu annahu yajuzu an yushhada ala ahadin min ahli al-qibla, wala taqilu annahu la yajuzu an yushhada ala ahadin min ahli al-qibla bi jannatin wala nar illa man shahida Allah ta'ala wa rasuluhu fa alayhi an yashhada annahu fi an-nar kal-kuffar wal munafiqin aw shahida Allah lahu annahu fi al-janna. Ya. Dikasih di ta'liq seperti alal mubasysyirina bil jannah. Wa hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa Aisyah ummul mu'minin wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum jami'an. Ya, ini pembahasan berikutnya. Kata beliau, dan kami meyakini. Masih dijelaskan keyakinan di atas sunnah. Kami meyakini bahwa tidak boleh mempersaksikan kepada siapapun dari ahlul kiblat, yaitu dari umat Islam. Tidak boleh mempersaksikan siapapun dari umat Islam dia masuk ke dalam surga atau dipersaksikan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak boleh mengatakan kepada seorang ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Dia persaksikan, dia pastikan. Tidak diperbolehkan. Ya. Illa kecuali man syahida Allah ta'ala wa rasuluhu. Kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kecuali kalau diterangkan oleh Allah dan Rasulnya secara pasti orang-orangnya, maka dipersaksikan. Ya. Karena itulah kata Imam Syafi'i, yang wajib adalah seorang mempersaksikan. Ya, siapa yang berada di dalam neraka seperti orang-orang kafir dan kaum munafikin. Ya, ini jelas ya, orang yang munafik dengan nifaq akbar tentunya. Munafik dengan kemunafikan akbar. Ya, harus dipastikan mereka di dalam apa? Neraka. Atau demikian pula siapa yang dipersaksikan oleh Allah dia di dalam surga. Ya, seperti yang diberi kabar gembira masuk surga 10 sahabat diberi kabar gembira masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah, Zubair, yaitu Zubair bin Awam, Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 orang mubasyyiruna bil jannah. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu secara khusus. Al-Hasan dan Al-Husain. Sebab Hasan dan Al-Husain, Nabi bersabda bahwa keduanya adalah sayyida syababi ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin, ya, keduanya adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, kita beliau wala tarahhamu ala Muawiyah. Dan demikian pula kita mendoakan rahmat untuk Muawiyah. Ya. Kenapa beliau khususkan menyebutkan Muawiyah di sini? Sebab Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang banyak dizalimi. Dijelekkan oleh kaum Syiah dan kaum Nasibah. Iya. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dia adalah sahabat yang mulia. Apa yang terjadi antara beliau dan Ali bin Abi Thalib itu dibangun di atas ijtihad. Ya, sebab Muawiyah ya, satu keturunan dengan siapa? Utsman bin Affan. Dari Bani Umayyah. Maka ketika Utsman dibunuh, Muawiyah sebagai walinya ya berhak untuk menuntut darahnya. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Dan siapa yang dibunuh dalam keadaan terzalimi, kami telah jadikan untuk walinya ada kekuasaan. Jelas? Maka begitu Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu beliau berada di Syam. Beliau berada di Syam, memimpin wilayah Syam di masa pemerintahan Utsman. Ya, begitu Ali dibaiat sebagai khalifah, beliau tidak langsung ikut membaiat. Ya, bukan karena tidak mau baiat. Justru beliau sepakat bahwa Ali berhak untuk diapa? Dibaiat, tapi beliau mengakhirkan baiatnya sebelum apa?
sebelum orang-orang yang membunuh Utsman itu diserahkan atau dimasukkan pihaknya sampai orang-orang yang membunuh Utsman diserahkan. Jadi beliau ingin menuntut darah Utsman ibn Affan. Ya. Dan disinilah terjadi perbedaan dalam masalah ijtihad. Ya, jelas ya. Dan terjadinya peperangan juga karena ya, Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya, mereka berijtihad bahwa ada di pasukan tersebut orang-orang yang membunuh Utsman yang harus diselesaikan tanggung jawabnya. Ya, yang jelas ini terkait dengan masalah ijtihad. Saya sengaja menceritakannya supaya kita tahu ada pembahasan ijtihad di dalamnya. Ya, secara umum Muawiyah adalah sahabat yang Rasulullah SAW doakan, Allahumma ija'alhu hadiyan mahdiyan wahdibihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang membawa petunjuk dan terus mendapat petunjuk. Ya, dan jadikanlah ya, apa, dia sebagai petunjuk. Nah, dan ini dua kebaikan untuk beliau. Karena itu beliau tekankan di sini. Imam Syafi'i tekankan khusus. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا مَنْ اسْتَثْنَى مَنْ إِلَّا مَنْ اسْتُثْنِيَ مِنَ الْجُمْلَةِ. Ya. Adapun dalil, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya? Kok enggak boleh mempersaksikan seorang masuk surga atau masuk neraka kecuali siapa yang diperkecualikan? Apa dalilnya? Dalilnya لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ. Sebab ini dari perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Ya, ini ayat di surah An-Naml. Ya, katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib selain daripada Allah. Jadi yang gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syafi'i, fadalla ala annahu la yajuzu ay yushhad ala ahadin bi jannatin wala binar. Ya. Karena itulah tidak boleh ya, dipersaksikan kepada siapapun, dipastikan kepadanya dia masuk surga atau dia masuk neraka. Ya. Orang yang berbuat baik, kita mengharap dia adalah penduduk apa? Surga. Orang yang berbuat jelek, kita khawatir akan dosa-dosanya. Ayo pastikan, oh ini orang Masya Allah, dia ibadah, dia adalah seorang syekh, dia adalah begini-begini, oh ini pasti penduduk surga. Dari mana dia apa punya hak kapling yang memasukkan orang ke dalam apa? Ke dalam surga. Jelasnya? Ini dari ilmu gaib. Ini aku pula mengatakan lihat orang berbuat maksiat, oh ini orang ya, tidak ada tempatnya kecuali di neraka. Ya. Jelas? Ini keliru. Sebab dia pastikan neraka untuk seseorang. Dan ini kelancangan atas nama Allah. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Ada seorang yang bersumpah. Ya. Dia berkata, demi Allah, engkau tidak akan diampuni. Dia berkata begitu. Maka Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya? Siapakah itu yang bersumpah atas nama saya? Saya tidak mengampuni si fulan. Ya, persaksikan bahwa saya telah mengampuni si fulan itu. Nah, orang yang mengatakan tadi tidak diampuni, ya, saya batalkan amalannya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Jelasnya? Maka jangan lancar. Ya, mempersaksikan. Dan ini kadang terjadi pada seorang ya, terlalu diri tunggangi oleh syaitan tatkala dia bersemangat.